Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبايبو حضرين حضرات yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah عز وجل. Malam ini insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Hilyah Talibul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Kita masih berada dalam bahasan adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya, pasal yang kelima, adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiah, sampai kepada bahasan penuntut ilmu harus senantiasa jujur ya di dalam ucapannya. Karena Syekh mengatakan kejujuran tutur kata seorang penuntut ilmu adalah kewibawaannya, kemuliaan jiwanya, kebersihan hatinya, ya. Kemudian sebab di mana dia akan dicintai oleh manusia, dan yang paling penting, ketika seorang penuntut ilmu jujur di dalam tutur katanya, dengan demikian dia menjaga apa? Agamanya. Karena orang yang berdusta dan suka berdusta di dalam berbicara, agamanya ternodai, kewibawaannya jatuh, dan padanya terdapat tanda kemunafikan. Nabi SAW mengatakan ayatul munafiki salasa, tanda orang munafik kata Nabi ada tiga. Di antaranya kata Nabi SAW, idza haddatha kadzab, apabila dia berbicara maka dia berdusta, berbohong. Maka aib dan tercela seorang penuntut ilmu suka berdusta, suka berbohong. Ya, perkataannya tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Makanya oleh karena itu salaf terdahulu
mewasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk belajar jujur terlebih dahulu sebelum belajar atau sebelum menuntut ilmu agama. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan ta'allam as-sidqa qabla an tata'allam al-ilma. Pelajarilah olehmu kejujuran terlebih dahulu sebelum kau belajar ilmu agama. Pelajarilah olehmu kejujuran terlebih dahulu sebelum kau belajar apa? Ilmu agama. Maknanya apa? Berusahalah kau menanamkan kejujuran di dalam dirimu ketika kau berbicara, ketika kau beramal, sebelum kau belajar ilmu agama. Karena kemuliaan ilmu tidak akan didapat dan diraih oleh seseorang kecuali dengan kejujuran. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Waqi', gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadhihi sunnah la yartafihu fiha illa shadiq. Profesi ini, maksudnya menuntut ilmu ini, hanya orang-orang jujur yang bisa memperoleh kedudukan yang tinggi dengannya. Maka di sini pentingnya bagi seorang penuntut ilmu untuk apa? Untuk jujur dan menjauhi segala macam bentuk perkataan dusta. Aib. Jujur, jujur dalam ucapan, jujur dalam niat, jujur dalam perbuatan, jujur. Selaras semuanya. Makanya para ulama hadis ketika mengambil hadis dari guru-gurunya atau dari seseorang, maka dia akan lihat orang ini jujur atau pembohong. Kalau sekiranya dia pembohong, maka tidak akan diambil apa? Hadis darinya. Dan di antara ucapan para ulama jarh wa ta'dil, ulama jarh wa ta'dil itu ulama yang menyingkap hakikat perawi hadis. Ada yang memuji, ada yang mencela. Di antara bentuk kalimat mereka, kalau sekiranya ulama tersebut adalah ulama yang dia rekomendasikan, yang dia puji karena kejujurannya, maka dia dikatakan seorang yang soduk. Soduk itu artinya apa? Sangat jujur. Kalau dia seorang suka pendusta, pembohong, maka dia akan digelari dengan seorang kezab, pembohong. Maka tidak diambil hadis darinya. Nah, hiasi diri kita dengan kejujuran. Nabi SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi, beliau dikenal sebagai seorang yang apa? Jujur dan amanah. Bahkan sahabat ketika meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, mereka mengatakan as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Makanya sifat kejujuran itu harus menonjol pada orang yang belajar ilmu agama. Karena kalau tidak, dia akan menjadi celaan orang. Mengaji izinan aduh, tapi pan pandut. Kamu saji rajin, sholat santiam, tapi pandut. Orang tidak akan percaya. Maka jauhi, lawan dari kejujuran ini yaitu apa? Berdusta. Dalam hal apapun gak boleh berdusta, dicela. Bahkan bercanda pun boleh gak berdusta? Gak boleh. Nabi mengatakan ana zahimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Aku jaminkan rumah di tengah-tengah surga, kata Nabi. Bagi siapa?
bagi orang yang meninggalkan berdusta sekalipun apa? Bercanda. Jangan cuma buat orang ketawa kemudian apa? Kita berdusta nggak boleh. Hai, tercela. Apalagi di zaman sekarang ini. Bahkan diadakan program acaranya. Stand up comedy. Kok tahu? Jujur ya. Subhanallah. Jadi jauhi segala macam bentuk kedustaan. Nabi mengatakan, "Alaikum bisidq." Hendaklah kalian jujur, kata Nabi. "Fa inna sidqa yahdi ila al-birr." Kejujuran itu mengantarkan kalian kepada kebaikan. "Wa innal birra yahdi ila al-jannah." Kebaikan akan menuntun kalian ke mana? Ke surga. "Wa la yazalu ar-rajulu yasduq hatta yuktaba 'indallahi sidqa." Seseorang terus menerus jujur, kata Nabi. Dia terus jujur. Ya. Sampai karena usahanya untuk selalu jujur, ditulis namanya di sisi Allah, bukan di sisi presiden ya. Di sisi Allah ditulis seorang yang siddiq. Subhanallah. Kemuliaan yang besar dan agung. Ketika nama kita ditulis di sisi Allah sebagai seorang apa? Jujur, siddiq. "Wa iyyakum al-kadzib." Jauhi oleh kalian bohong, kata Nabi, dusta. "Fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Dusta itu akan membawa kalian kepada keburukan. Orang kalau sekali baduto, selanjutnya baduto. Terus. Ya, "Wa innal fujur yahdi ilan nar." Dan keburukan tersebut akan membawanya ke neraka. "Wala yazalu ar-rajulu yakdzib." Seseorang terus berbohong aja kerjaannya. "Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Sampai ditulis namanya di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi jauhi apa? Dusta, hiasi diri dengan apa? Jujuran, kejujuran. Terutama dalam bayar hutang. Terutama dalam bayar apa? Hutang. Jangan sampai gak jujur ya. Kalau udah gak jujur bayar hutang, besoknya orang mau ngutangin? Enggak. Itu juga minjam barang orang. Minjamnya janjinya seminggu, rupanya 10 tahun. Ini gak boleh. Subhanallah. Cuman seminggu, habis itu 10 tahun. Gak boleh. Ya. Baik. Kemudian berikutnya yang kemarin juga rasanya saya enggak tahu nih. Karena kita sempat libur karena ada hal yang saya enggak bisa ngisi. Perisai penuntut ilmu yaitu mengatakan tidak tahu. Aku tidak tahu ketika apa? Ketika kita memang ditanya dan kita memang tidak tahu. Itu adalah perisai penuntut ilmu, bentengnya penuntut ilmu. Dengan kalimat itu dia jaga dirinya, dia jaga ilmunya. Aku tidak apa? Tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan apa? Tidak tahu. Kalau kita memang enggak tahu, jangan apa? Sok tahu. Enggak perlu sok tahu. Kita enggak tahu bilang enggak tahu. Kita dicela sama orang maka kita katakan, "Emang aneh ini tahu sama segala-galanya." Yang tahu segala-galanya siapa? Allah. Aneh pengetahuannya terbatas. Cuman yang aneh ketahuin aja. Yang gak tahu, yang gak bisa. Aneh gak tahu. Makanya ada dulu Imam Malik apa Imam Abu Hanifah, yang ketika didatangi sama seseorang dari pedalaman jauh, dia mewakili rakyatnya. Dikumpulin pertanyaan, pertanyaan itu ada sekitar 40 lebih atau 50 lebih. Ya, 40 atau 50 lebih. Di jalan jauh-jauh sampai ke Madinah. Dia tanyakan, "Ya Imam, ini aneh bawa pertanyaan banyak ini." Dia tanyain satu-satu. Imam ini jawab, La adri. Enggak tahu. Yang tahu dia jawab. Lalu kata orang yang bertanya ini, "Ya Imam,
Ini gimana caranya ini balik ke kampung terus mengatakan kepada orang, kau nggak tahu. Ya kau sampaikan Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, nggak tahu, sudah selesai urusannya. Sebagian orang merasa malu ketika dia nggak tahu, apa yang mau kita maluin. Kita juga belajarnya malas, hadir ke kajian juga sekali sebulan. Malam ini hadir, habis itu 3 bulan libur. Bulan keempat datang lagi. Apa yang mau kita maluin? Cuman penuntut ilmu juga jangan boleh bersandar kepada kalimat apa? Enggak tahu dan dia enggak belajar. Ini aib dan tercela. Dia enggak tahu, habis itu seharusnya apa? Dia cari tahu, dia belajar, dia bahas, dia diskusikan, dia buka kitab, ditanyakan kepada orang yang lebih tahu. Ya, jadi kalau kita enggak tahu bilang apa? Enggak tahu. Udah selesai urusan. Syekh bin Baz, ketuanya ulama di Saudi. Ya, ketua Majlis Fatwa Darul Ifta. Ya, lajnah daimah yang memberikan fatwa. Istilahnya ketua MUI lah di Saudi itu. Ketika dia ditanya, dia enggak tahu, dia bilang apa? Enggak tahu. Udah selesai urusan. Padahal dia tetuahnya, ketuanya dia gitu. Dia enggak tahu. Maka kita tidak usah apa? Sok tahu dengan mengatakan, "Oh, menurut saya kayak begini." Oh, dulu rasanya begini. Subhanallah. Udah, jangan kasih jawaban yang tidak pasti kepada siapa? Pada orang. Kita enggak tahu, bilang apa? Enggak tahu. Baik, berikutnya. Ada berikutnya yang mesti diperhatikan oleh penuntut ilmu. Yang nyatat itu sampai di mana catatannya itu? Sampai di mana? Hah? Oh, sampai situ ya? Iya. Sekarang kita lanjutkan. Nomor berapa lagi? 79. Halamannya 79. Baik. Iya. Itu yang 78. Baik, berikutnya ada berikutnya yaitu menjaga modal. Menjaga apa? Modal. Modal di sini yaitu waktu. Yaitu apa? Waktu. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengira bahwasanya dia enggak punya modal untuk bisa jadi orang besar, orang sukses. Ya. Padahal dia enggak tahu modal yang paling utama itu bukan harta, tapi yang paling utama itu apa? Waktu. Coba kita punya harta nih ya, punya harta banyak, tapi nggak punya waktu. Ada nggak ada artinya harta? Kalau nggak punya waktu berarti artinya apa? Kalau nggak punya waktu artinya apa? Mati, subhanallah, itu aja bingung. Nggak punya waktu berarti artinya apa? Mati. Orang mati dia nggak punya lagi waktu, udah waktunya udah apa? Habis, time up katanya. Waktumu habis, ya. Give up, macam-macam ya. Nah, kalau waktu udah habis ya kita nggak bisa ngapain-ngapain. Apa gunanya harta? Nggak ada lagi harta. Jadi waktu adalah modal yang paling utama yang dimiliki oleh manusia, tapi banyak orang yang membuang-buang modalnya. Makanya sebuah perkataan yang sangat indah dari salah seorang salaf yang bernama Yahya bin Hubayrah. Dia adalah seorang wazir as-salih, menteri yang saleh. Dia mengatakan wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'. Dia mengatakan waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga yang seharusnya kau jaga. Tidak ada yang paling berharga di muka bumi ini selain daripada apa? Waktu. Ya. Karena itu adalah modal dasar hidup. Enggak ada waktu orang enggak hidup. Kita kalau enggak punya waktu nih, sekarang kita enggak ada. Jangankan enggak ada waktu, bumi, langit, dunia, alam semesta ini enggak akan ada. Adanya alam ini di dalam ruang dimensi apa?
Waktu. Makanya dalam Al-Quran tidak terhitung di berapa tempat Allah bersumpah demi waktu. Wal asr, wal duha, wal fajr, wal syams, ya, wal lail. Banyak kaki itu. Menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah nikmat yang besar dan memiliki keutamaan dan kemuliaan. Tapi orang buang-buang waktu ini. Dia sia-siain waktu ini. Dan kita juga harus tahu, karena waktu ini, besok seseorang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Karena waktu, Allah mengazab hambanya di dalam apa? Neraka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat apa itu? Wahum yastarifuna fiha. Sebentar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat, sebentar, wahum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan, sebentar, enggak hafal suratnya. Dalam surat Fatir ayat 37. Dalam surat Fatir ayat 37. Allah mengatakan wahum yastarifuna fiha. Mereka teriak-teriak di dalam neraka. Gimana enggak teriak? Mereka dibakar. Dikelilingi oleh api, diliputi oleh api. Lalu mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami dari sini ya Allah. Karena apa? Karena memang mereka gak akan tahan di azab di dalam neraka. Ada gak orang yang tahan di azab di dalam neraka? Gak ada. Ya, makanya kita harus takut sama neraka. Tidak ada peringatan Allah yang paling besar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran selain daripada peringatan neraka. Bahkan orang yang paling ringan saja azabnya di dalam neraka, yaitu memakai dua sendal dari bara api neraka, memakai dua sendal aja membuat otaknya mendidih, ya, membuat otaknya apa? Mendidih. Dia pakai sendal, otaknya mendidih, menggelembung-gelembung itu. Subhanallah. Jadi mereka mengatakan keluarkan kami dari sini ya Allah, agar kami bisa mengerjakan amal soleh yang dulu kami nggak kerjain. Subhanallah. Agar kami bisa mengerjakan amal soleh yang dulu kami tidak apa? Kerjakan. Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami udah kasih kalian usia yang panjang? Usia itu yang mana? Waktu. Satu detik, satu menit, satu jam, satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Itu usia. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian yang itu cukup bagi siapa saja untuk berpikir? Berpikir, dia diciptakan untuk beribadah. Berpikir, dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi. Berpikir untuk mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat yang itu merupakan kehidupan yang abadi. Kami sudah kasih kalian waktu, kata Allah Azza wa Jalla. Panjang. Ditafsirkan oleh para ulama, ada di antara ulama mengatakan kami berikan kalian waktu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu yang itu seharusnya cukup bagi kalian untuk berpikir, mengingatku, kata Allah Azza wa Jalla. Bahkan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Pemberi peringatan ini tafsirkan oleh para ulama tafsir dengan beberapa tafsiran, di antaranya rasul atau orang yang mengingatkan, dai yang mengingatkan kita agar kita beramal, agar kita mengambil kesempatan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat. Di antara ulama tafsir lagi lainnya mengatakan yang dimaksud peringatan di sini adalah apa? Uban. Kalau udah muncul uban, itu udah peringatan dari Allah. Ya, udah peringatan dari Allah. Nih ente udah kudu harus siap-siap. Bukan berarti yang enggak ada uban
Nah, belum ada uban. Masih boleh apa? Bermain-main, berleha-leha, bersantai-santai. Enggak. Lalu apa kata Allah Azza wa Jal? Karena mereka dahulu menyia-nyiakan waktu mereka yang seharusnya mereka gunakan untuk beramal soleh. Sekarang mereka minta-minta, udah kasih kami lagi waktu ya Allah, keluarkan kami di sini agar kami bisa mengerjakan amal soleh. Bisa enggak? Enggak bisa lagi, dunia udah apa? Udah hancur. Kata Allah Azza wa Jal kepada mereka, fadzuku fama lidzalimin min nasir. Rasakan oleh kalian pedihnya azab ini. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Nah, jadi hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh mengatakan, jagalah waktu dengan sebenar-benarnya untuk hal-hal yang produktif, yang positif, yang baik, yang bermanfaat. Bertemanlah dengan para pekerja. Artinya orang-orang yang bekerja, yang mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Baik untuk dunianya ataupun baik untuk apa? Akhirnya kita kalau mau cari teman yang kayak begini. Yang sibuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, baik untuk urusan dunianya atau urusan apa? Akhirat. Jangan sekali-kali berteman dengan pengangguran. Banyak pengangguran di sini ya? Pengangguran di sini bukan berarti enggak punya pekerjaan tetap ya. Jangan disalahartikan. Banyak orang mengira pengangguran itu yang enggak punya kerjaan tetap. Sementara orang yang terus bekerja bagaimana? Itu enggak nganggur namanya. Pengangguran yang dimaksud di sini adalah orang yang lebih suka bersantai-santai, lebih suka meluk guling ya, ya berleha-leha, kemudian baring-baringan di atas kasur, rebah-rebahan. Ini pengangguran namanya. Kalau ada teman kita kayak begitu, kasih tanda nih, saya jangan terlalu dekat nih. Kenapa? Karena dia juga akan bawa kita ke kepada sifat yang sama, perbuatan yang sama, bermalas-malasan. Jadi kalau mau cari teman yang apa? Yang memang produktif waktunya. Waktunya digunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa untuk urusan dunianya, ya. Bisa juga untuk urusan akhiratnya. Untuk urusan dunia dia cari duit, cari nafkah. Sama orang kayak begini teman enggak ada masalah. Ya. Teman. Atau mereka yang menggunakan waktunya untuk urusan akhirat, beribadah kepada Allah. Mereka nuntut ilmu, lari-larian dari majelis ke majelis. Atau mereka mengkaji, menghayati, menghafal ilmu dan lain sebagainya, melakukan diskusi ilmiah. Sama mereka teman sama mereka. Tapi sama pemalas, sama orang yang pengangguran, jangan sekali-kali temanan sama mereka. Bukan berarti enggak temanan sama mereka kita ketika ketemu kita cuek, kita enggak salam, enggak tetap bermuamalah dengan baik dengan mereka. Bahkan kalau perlu kita nasihatin dia, kita ajak mereka untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu ini dengan apa? Sebaik-baiknya. Dan tidak ada amalan yang paling mulia di dalam mengisi waktu selain daripada menggunakan waktu itu untuk belajar, apalagi di usia dini. Apalagi di usia apa? Usia dini. Usia yang memang paling sangat efektif untuk belajar. Ya. Menuntut ilmu di waktu kecil sama seperti apa? Mengukir di atas batu. Menuntut ilmu di usia senja sama seperti apa? Mengukir di atas air. Apalagi di saat kita masih kecil, masih muda, masih remaja. Gunakan waktu kita untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Sebelum apa? Sebelum kita ditimpa kesibukan karena memikirkan tanggung jawab. Sebelum kita ditimpa kesibukan karena memikirkan apa? Tanggung jawab. Siapa yang belum nikah di sini? Udah nikah semua? Ada yang belum nikah? Belum? Masya Allah. Yang angkat tangan dicariin jodoh nanti ya. Yang belum nikah ini jangan malas-malasan. Gunakan waktu masih sendiri, masih bujang ini untuk serius belajar. Karena kalau udah nikah, kita mau pergi ngaji, bang, mau kemana? Katanya. Udah mulai sulit. Ini barang-barang habis di rumah ini. Kita harus belanja. Ini mau ngaji dulu.
Ah, kalau gitu saya nggak mau tanggung jawab, besok abang masak sendiri. Nah, kita mikir, masa saya yang masak? Yaudah, akhirnya nggak apa? Nggak ngaji. Eh. Makanya coba, kalau kita mau berenung, mana waktu kita yang paling banyak untuk ngaji atau untuk ngelakuin ini itu, ketika dulu kita bujang atau ketika kita udah nikah? Bujang. Mau kembali bujang? Hah? Ketika bujang, ketika kita sendirian, belum ada beban. Tapi kalau udah beban, baru punya istri, belum punya anak aja udah mulai ini, mulai sibuk. Apalagi kalau udah punya apa? Punya anak. Subhanallah. Makin sulit. Makin sulit. Makanya selagi masih sendirian, gunakan waktunya dengan baik. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, nikah usia berapa? Ada yang tahu? Imam Ahmad itu nikah di usia 40. Yang belum nikah tadi mau sampai 40? Enggak. Enggak usah. 40. Kenapa beliau nikah di usia 40? Karena beliau betul-betul memanfaatkan kesendirian beliau untuk belajar. Terus belajar. Sampai beliau mencapai titik yang luar biasa dari segi keilmuan. Beliau melakukan rihlah keliling dunia. Sebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim kalau enggak salah, beliau keliling dunia mencari hadis 2 kali seumur hidupnya. 2 kali keliling dunia. Bukan keliling Pekanbaru ya. Keliling dunia. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Ya. Sehingga lahirlah beliau sebagai seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dikeragukan ilmunya. Bahkan beliau meninggalkan sebuah karangan ilmiah yang sangat besar menjadi rujukan para ulama, yaitu kitab Al-Musnad. Musnad itu yang sudah dicetak macam-macam ya. Cetakan yang bagus, cetakan Saudi kalau enggak salah, itu lebih dari 50 jilid kitab Musnad. Kitab hadis berdasarkan nama-nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Makanya oleh karena itu dahulu orang-orang mengatakan malil mu'ili walil awali innama yas'a ilaihin al-faridul farid. Orang yang banyak tanggungan mana mungkin mendaki tempat-tempat tinggi? Hanya yang benar-benar sendirilah yang mampu berjuang menggapainya. Kalau orang udah memiliki banyak tanggungan, sulit baginya untuk apa? Meraih hal-hal yang besar. Karena dia udah memiliki banyak tanggungan, pikirannya udah mulai enggak fokus, udah mulai bercabang. Hanya orang-orang yang sendirilah yang mampu berjuang menggapainya. Makanya sebelum kita memikul banyak tanggungan, dari sekarang gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi ya kembali lagi ya. Kalau misalkan ada yang nanya, kadang-kadang saya ditanya, Ustaz, milih nikah kah saya ini atau belajar, Ustaz? Usia berapa? Usia 23, Ustaz. Saya tanya, kau masih bisa tahan? Tahan maksudnya apa? Tahan dengan fitnah yang ada. Karena fitnah wanita sekarang ini luar biasa hebat. Kalau kau masih bisa tahan, kau tahan. Barang 3 tahun, 4 tahun kau gunakan dengan sebaik-baiknya apa? Waktumu itu untuk apa? Untuk belajar. Karena kalau kau sudah nikah, sulit bagi kau untuk apa? Untuk belajar. Ya, enggak bisa lagi, berat. Ada aja rintangannya. Ada aja penghalang. Makanya oleh karena itu, gunakan waktu kita sendiri ini dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada bahasan kita, penuntut ilmu baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, gunakan waktu dengan apa? Sebaik-baiknya, karena itu adalah modal untuk belajar ilmu agama. Ya, modal untuk belajar ilmu agama. Perhatikan Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa contoh bagaimana salaf dahulu
memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya sehingga mereka menjadi imam besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang enggak kenal Abu Hurairah? Kita kalau baca hadis itu banyak sekali yang diriwayatkan oleh siapa? Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Dan memang Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Nabi. Ada lebih dari 5000 hadis. Sementara dia mulazamah dengan Nabi, mulazamahnya dia nempelin Nabi itu, ya. Itu cuma 4 tahun. Mengalahkan orang-orang yang udah nempelin Nabi 23 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Subhanallah. Kalau kita baca, kok bisa Abu Hurairah sampai di puncak keilmuan yang sangat luar biasa sehingga menjadi rujukan kaum muslimin? Karena beliau manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemana Rasul pergi, dia ikut. Ya, dia ikut. Orang-orang sibuk dengan sawah ladang, dengan transaksi jual beli di pasar, dia enggak, dia sibuk duduk nempelin Rasul aja terus. Terkadang disebutkan beliau bentangkan sorban beliau, Rasul ngomong dia bentangin. Dia mengatakan tuh yang keluar dari mulut Rasul itu adalah intan permata. Setelah Rasul selesai bicara, dia kumpulin lagi itu. Sorbannya dia kumpulin. Ini intan permata nih yang keluar dari mulut Rasul. Sehingga terjadi fitnah ketika Rasul udah enggak ada, Abu Hurairah ini kalau dia bicara, dikit-dikit dia mengatakan qala Nabi, qala Rasulullah, qala Nabi, qala Rasulullah, dipanggil. Ya, Abu Hurairah ini kayaknya banyak bohong nih sama Nabi. Masa dikit-dikit Nabi bersabda, Nabi berkata, Nabi begini, Nabi begitu. Dipanggil. Sama Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ya Abu Hurairah, apa benar kau menyandarkan perkataan kepada Rasul sementara Rasul bari, tidak pernah mengatakan itu? Karena orang-orang mengatakan kau dikit-dikit qala Nabi, qala Rasul, qala Nabi, qala Rasul. Kata Abu Hurairah, wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sesungguhnya orang-orang Ansar sibuk dengan sawah ladang mereka. Orang-orang Muhajirin sibuk dengan transaksi jual beli di pasar. Aneh, kata dia, sibuk nempelin Rasul. Nah, apa yang Anda keluarkan itu? Karena Anda khawatir dan takut sama ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dia bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul berupa petunjuk, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Kalau bukan karena ayat ini, maka Anda enggak akan sampaikan hadis Nabi, kata dia. Cuman karena ayat inilah yang membuat Anda harus apa? Menyampaikan hadis. Masya Allah. Jadi Abu Hurairah itu waktunya yang 4 tahun dia sebentar-bentar. Betul-betul dia manfaatkan semaksimal mungkin sehingga dia mendapatkan ilmu yang banyak dari Nabi Rasulullah. Jadi jangan sampai kita buang-buang waktu. Aib dan tercela. Buang-buang waktu. Ya. Saya kasih contoh lagi. Salah seorang ahli hadis, ya, dari kalangan tabi'in, yang lahir pada tahun 91 Hijriah, wafat pada tahun 167 Hijriah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi di dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz tentang biografi Al-Muhaddith Hammad bin Salamah Al-Basri. Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah. Ya. Ini guru dari gurunya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Imam Bukhari, kita akan temukan di antara guru dari gurunya adalah Hammad bin Salamah Al-Basri. Dia adalah seorang yang sangat alim, faqih, fasih, pakar dalam bahasa Arab, ahli hadis, dan termasuk salah seorang di antara ahli ibadah. Muridnya, perhatikan, yang pertama Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini seorang ulama besar juga.
keluaran dari majelisnya Hammad bin Salamah. Abdurrahman ini kalau dia ngaji, pengajian dia yang hadir itu puluhan ribu, kalau enggak ratusan ribu. Itu semuanya diam, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Seakan-akan di atas kepala mereka ada apa? Burung. Abdurrahman bin Mahdi. Nah, dia ceritakan tentang gurunya. Kata dia, laukila li Hammad bin Salamah. Kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah nih, kata dia, inna katamutu ghadan, Hammad, besok ente mati. Besok ente mati. Kalau ada orang mengatakan itu kepada dia, maqadaru ayyazida fil amali syai'a, maka dia akan melakukan amalan sampai batas di mana dia tidak lagi mampu untuk menambah amalan tersebut. Artinya apa? Dia akan mati-matian beramal sampai memang dia enggak bisa lagi nambah amalannya, udah sampai di titik akhir. Kemudian Musa bin Ismail At-Tabuzaki, muridnya juga, pernah berkata, laukultu lakum, kalau aku katakan kepada kalian, aku gak pernah melihat Hammad bin Salamah tertawa, sungguh kalian akan mempercayaiku. Ya, akan membenarkanku. Kenapa? Karena kalian tahu Hammad bin Salamah itu adalah orang yang super sibuk. Sekarang banyak orang, dia sebenarnya pengangguran, cuman seakan-akan lagaknya apa? Super sibuk. Aduh, aneh gak punya waktu, subhanallah. Padahal kerjaannya megangin HP aja semuanya ngali. Iya atau enggak? Dia seakan-akan dia ada orang yang super sibuk. Nah, Musa bin Ismail At-Tabuzaki mengatakan, kalau aneh katakan sama ente, Muhammad bin Salamah gak pernah ketawa, kalian pasti akan membenarkan aneh. Kenapa? Karena dia gak pernah main-main. Dia sibuk. Imma yuhadith. Nih lihat pekerjaan Hammad bin Salamah. Bisa jadi ketika kalian datang kepadanya, kalian temukan dia lagi nyampaikan hadith. Au yaqra, atau dia lagi baca. Au yusabbih, atau dia lagi zikir, bertasbih. Au yusalli, atau dia lagi sholat. Udah. Kalian kalau pergi nemuin Hammad, kalian akan menemukan dia dalam keadaan yang aku sebutkan ini. Kalau enggak dia lagi ngajar, kalau enggak dia lagi baca, kalau enggak dia lagi zikir, kalau enggak dia lagi apa? Hah? Sholat. Dibagi waktu siangnya dengan kegiatan seperti itu. Qala Yunus al-Mu'addib, ini muridnya juga, mengatakan ketika Hammad bin Salamah meninggal, dia meninggal dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Makanya kalau kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah, isi waktu kita seluruhnya dalam keadaan yang positif, dalam kegiatan yang positif, dalam kegiatan yang baik. Mudah-mudahan kita mati di situ. Mati di situ. Nah, karena Hammad bin Salamah ini rajin sholat, rajin ngaji, rajin ini, matinya dalam keadaan demikian. Mati dalam keadaan sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Subhanallah. Makanya kalau orang dulu melihat orang buang-buang waktu, sakit hati mereka, pilu hati mereka. Kalau sekarang kita pilunya ngelihat orang buang-buang duit. Orang buang-buang duit pilu kita. Aduhai, andaikan duitnya dikasih ke aneh, aneh punya banyak utang. Ya. Kalau orang dulu enggak. Dia lihat orang buang-buang waktu, aduhai kalau sekiranya mereka mau jual waktu mereka kepadaku dan mereka bisa jual, aneh akan beli waktunya. Cuma masalahnya, bisa enggak kita beli waktu? Nah, bisa, waktu kita udah ditetapin sama Allah Azza wa Jalla. Dah azan ya? Tapi kita dengarin azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ba'ad. Kemudian hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ulama terdahulu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mubah, ya, dan mubahnya juga dia mereka melakukannya juga tidak berlebih-lebihan, akan tapi terasa berat di hati mereka, ya, karena di dalamnya terdapat, menurut mereka yang sebenarnya itu bukanlah menyia-nyiakan waktu, tapi menurut mereka banyak waktu mereka tersia-siakan di sana, yaitu waktu makan.
Saya mau tanya nih, kita makan biasanya berapa lama makan? 15 menit. Berapa? 15 ya? 15 menit. Itu makannya apa itu? Kambing. Makannya apa ya? 15 menit ya? Iya. Oke, enggak ada masalah, 15 menit. Ada lagi yang makannya lama lagi. Ya, 30 menit, bahkan 2 jam ngobrolnya lama. Subhanallah. Ngobrolnya. Lihat, sama ulama dahulu itu berat bagi mereka. Sehingga ulama dulu mereka berusaha mikir bagaimana waktu makan ini tidak terlalu banyak sehingga mereka bisa berikan waktu yang banyak untuk belajar. Sehingga disebutkan Ibnu Taimiyah atau Al-Imam Ibnul Qayyim, mereka makan roti kering. Karena mereka bukan orang yang berlebih dari sisi harta, jadi beli rotinya roti kering. Itu roti kering itu kalau dimakan ngabisin waktu ngunyahnya lama. Ya, ada yang suka ngemil di sini. Lama roti kering itu ngunyahnya. Sehingga tahu apa yang dia lakukan, dia rendam roti itu. Sehingga waktunya cuma beberapa detik aja. Itu gak perlu ngunyah itu kalau udah direndam. Akhirnya apa yang terjadi? Lunak. Lunak perlu dikunyah. Enggak langsung. Langsung jeblos ke perut. Habis itu mereka belajar. Perutnya kenyang enggak? Kenyang. Iya. Bahkan ada salah seorang ulama yang bernama Al-Khalil bin Ahmad. Dia salah seorang ulama dari kalangan tabi'in dan termasuk salah satu orang tercerdas di dunia. Ya. Dia lahir tahun 100 Hijriah, wafat di tahun 170 Hijriah. Dia pernah mengatakan "Athqalus sa'at 'alayya sa'atun akulu fiha." Waktu yang paling berat bagiku bukan waktu ngutang ya. Tapi waktu yang paling berat bagiku adalah waktu ketika aku makan, kata dia. Kenapa? Banyak waktuku habis di sana. Karena ngunyah, karena ini, itu, dan sebagainya. Belum lagi masak. Ini alhamdulillah istri yang masak, yang udah nikah. Kalau kita belum nikah, masak sendiri. Nggak usah dilanjutin ya. Iya, banyak waktu habis. Ya, perhatikan ucapan ini nggak akan keluar dari mulut seseorang kecuali mereka yang menyadari pentingnya waktu, mereka yang tahu urgensi waktu dan memiliki kecemburuan yang besar kalau sekiranya waktunya terbuang apa sia-sia. Subhanallah. Sekarang orang waktunya terbuang sia-sia, santai aja. Kita akan lihat pembuangan waktu ini besok besar-besaran. Pada waktu bulan Ramadan. Bahkan orang, yuk, jalan-jalan yuk. Ngapain? Ya, ngabisin waktu biar ntar berbuka, katanya. Subhanallah. Apa istilahnya? Ngabuburit. Ada program ngabuburit juga di sini. Iya. Subhanallah. Ya. Jadi banyak waktu yang dibuang-buang. Disia-siakan. Cobalah mulailah berpikir. Ini bukan berarti ketika saya berbicara tentang waktu ini saya yang paling hebat jaga waktu, enggak. Saya pun juga malu ketika baca yang kayak begini, malu gitu. Banyak waktu yang kebuang-buang. Belum lagi waktu ngobrol sama teman, belum lagi waktu makan lontong. Makan nasi bungkus. Ya, habis makan nasi bungkus. Kemudian apa? Tersandar. Ya, kemudian sendawa-sendawa. Ya. Begah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, subhanallah. Ini banyak. Belum lagi waktu kita tidur. Tidur berapa jam sehari? Dokter nganjurin berapa jam? 6 jam. Bener 6 jam nih? Kurang yakin aja. Iya 6 jam malam, Zat. Karena sibuk main handphone, Zat.
Sorenya tidur lagi. Pagi menjelang zuhur tidur, alasannya apa? Qailulah. Ntar habis zuhur qailulah lagi. Ntar menjelang asar qailulah lagi. Subhanallah. Benar, qailulah sunnah. Dan kita disuruh untuk qailulah. Cuman jangan tidur-tiduran melulu. Kalau kita tidur 8 jam sehari, usia kita 60 tahun, 20 tahun habis buat tidur. Ya Allah. Hampir, walaupun agak jauh ya, hampir menyamai Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tidur bukan karena keinginannya, Allah yang tidurin. Ini kita tidur siapa yang keinginannya? Memang izin Allah juga ya, atas izin Allah. Cuma kita yang milih untuk tidur. Ashabul Kahfi itu kalau bisa dimilih, milih nggak tidur. Dia lebih milih untuk dakwah terus seperti itu. Cuman karena lari dari penguasa yang zalim demi mempertahankan akidah, dicapek mereka sampai ke dalam gua, mereka istirahat. Makanya ketika mereka bangun, ditanya, ini berapa lama kita tidur? Kata sebagian, kayaknya kita tidur setengah hari deh. Sebagian lagi mengatakan apa? Kayaknya kita tidur semalaman katanya. Padahal ternyata mereka tidur berapa tahun? 309 tahun. Jadi umur orang dulu mungkin 309 tahun, umurnya panjang-panjang. Ini kita umurnya cuma 60 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Ya Allah. Kira-kira kalau 20 tahun itu bisa bikin Masjid Ubay ini gak sendirian? Bisa nyalin Al-Quran gak kira-kira itu? Nyalin Al-Quran? Bisa gak? Bisa khatamin Sahih Bukhari gak? Bisa. Coba kita, ini kalau bisa dicatat sama panitia nih, usianya berapa sekarang? Kalau ketemu besok udah selesai Sahih Bukhari atau belum? 20 tahun? Subhanallah. Lihat lagi. Muridnya Al-Imam Abu Hanifah sekaligus teman. Bahkan beliau adalah orang yang paling berpengaruh pada mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Ya, mazhab Hanafi. Muridnya yang paling menonjol dan dia yang menyebarkan mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Yaitu siapa? Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi yang bernama Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Beliau orang pertama di dunia ini yang digelari dengan Qadil Qudoh, ya, hakimnya hakim. Hakimnya apa? Hakim, tetuahnya para hakim, ya. Dan dia menjabat sebagai Qadi di tiga masa khalifah dari kalangan Abbasiyah, Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi, Wal-Rashid. Disebutkan, diceritakan oleh muridnya, ketika Abu Yusuf Al-Qadhi sakarat, mau mati, nafasnya udah satu-satu, datang orang-orang melihat dia, murid-muridnya terutama. Namun apa yang dia lakukan? Dia melakukan bahsun ilmiyah, diskusi ilmiyah. Padahal lagi apa ini? Lagi sakarat. Subhanallah. Kata muridnya yang pertama, Al-Qadhi Ibrahim Ibn Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Yusuf sakit. Fa'ataituhu a'udhu. Aku mendatanginya untuk menjenguknya. Ketika aku sampai, aku temukan dia dalam keadaan pingsan-pingsan. Pingsan, ntar sadar lagi. Karena sakarat itu berat. Jadi kadang-kadang orang sakarat itu bisa jadi dia pingsan, kemudian dia bangun lagi. Kata Ibrahim, ketika dia bangun, dia berkata kepadaku, ya Ibrahim, mata kulu fi hadhil masalah. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Kata Ibrahim, fi misli hadhil hala, wahai imam. Dalam keadaan seperti ini, harus seperti ini, wahai imam. Ini keadaan kau lagi sakarat. Haruskah kau masih saja apa? Diskusi mudhakarah ilmiah denganku? Apa kata Abu Yusuf? Wala ba'sa bidzalik, tidak apa-apa wahai Ibrahim. Nadrusu la'allahu yanju bihi najah. Kita belajar ini, mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu agama ini, orang-orang besok mendapatkan keselamatan dari ilmu kita. Kemudian dia katakan, kata Abu Yusuf, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, manakah yang lebih afdal? Ketika melempar jamarat, yang pergi haji taulah, melempar jamarat ketika kita mabit di Mina, melempar jamarat,
lempar jumroh bahasa orang kita. Mana yang lebih afdal? Ya, apakah melempar jamarat itu dalam keadaan berjalan kaki atau menaiki tunggangan? Kalau kita lihat di YouTube itu, lempar jamarat itu macam-macam orang. Ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil. Sambil naik mobil, kemudian apa? Buka jendela kaca, kemudian lempar dari mobil. Kalau dulu orang tentunya naik apa? Naik unta, naik apa? Naik kuda. Mana yang lebih afdal? Kata Abu Yusuf. Kata Ibrahim, rakiban ya imam. Tentunya menaiki tunggangan wahai imam. Kata Abu Yusuf, salah. Oh, kalau enggak naik tunggangan berarti jalan kaki dong, kata dia. Salah juga, kata dia. Lantas bagaimana wahai imam? Semoga Allah meridai. Dirinci sama Abu Yusuf. Kata Abu Yusuf, amma ma kana yuqaf indahu lid-du'a fal afdal ay yarmiyahu mashiyan. Kalau sekiranya ketika dia melempar jamarat, dia pengen berhenti dan berdoa di sana, karena dianjurkan untuk berdoa di sana, maka yang lebih afdal baginya adalah melemparnya dalam keadaan apa? Jalan kaki. Namun wa amma ma kana la yuqaf indahu. Namun kalau sekiranya enggak ada niat untuk berdoa, cuman sekedar melempar aja, fal afdal ayarmiyahu rakiban. Maka lebih afdal baginya untuk melemparnya dalam keadaan apa? Sambil menaiki tunggangan. Setelah mereka melakukan diskusi ilmiah, kata Ibrahim, summa kumtu min indi. Aku pun bangkit dari tempat Abu Yusuf. Falamma balaghtu baba darihi, ketika aku berjalan keluar dari rumahnya, aku melewati pintu rumahnya, hatta sami'tu surakh alaihi. Aku pun tiba-tiba mendengar suara teriakan yang mengisyaratkan bahwasanya dia apa? Meninggal dunia. Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Lihat para ulama. Sedetik pun mereka tidak ingin menyia-nyiakan apa? Waktu mereka, bahkan di saat yang sangat sulit sekalipun. Di saat yang sangat apa? Sulit sekalipun. Kita sakit sedikit aja enggak mau datang ke kajian. Kita capek sedikit aja enggak mau juga datang ke kajian. Subhanallah. Betapa zalimnya kita sama diri kita sendiri. Maka sekali lagi, penuntut ilmu, manfaatkan modal yang ada sekarang. Saya pernah sampaikan di sini rasanya. Kalau kita semangat aja dan istiqomah. Contoh ngafal Quran, baca hadis. Saya dulu pernah sampaikan di sini, satu hari satu ayat saja. Enggak usah satu halaman. Enggak usah 10 ayat, satu hari satu ayat, kita akan selesaikan ya Al-Qur'an itu dalam waktu 23 tahun. Kalau satu hari satu ayat. Atau enggak usah satu hari satu ayat, mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, ada yang ayatnya panjang, satu hari satu baris." Kalau kita baca hafal satu hari satu baris aja Al-Qur'an, kita akan selesaikan Al-Qur'an itu dalam waktu 25 tahun. 25 tahun. Tapi sekarang ini ada enggak semangat untuk itu? Bisa enggak istiqomah? Satu hari satu baris. Ya. Maka kalau orang-orang gunakan waktunya sekarang ini dengan baik, ada kalau satu hari satu ayat aja misalkan, satu hari satu ayat ya. Satu setengah tahun kurang Al-Baqarah selesai. Al-Baqarah selesai. Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Berarti kurang, bahkan kurang dari satu tahun. 286 hari. Satu tahun Al-Baqarah selesai sama kita. Ini jangankan Al-Baqarah. Alfil udah hafal atau belum? Jangankan Al-Baqarah, Alfil. Eh? Subhanallah. Coba, waktu yang ada nih manfaatin. Sebelum besok nyesal. Sekarang manfaatin. Anak pokoknya satu hari satu ayat atau satu hari satu baris. Nggak usah muluk-muluk, satu hari satu baris aja. Kalau perlu satu hari satu baris itu diulang-ulang 1000 kali sehari. Apa masalahnya? 1000 kali. Subhanallah. Setiap kali kita ngulang, kita dapat pahala atau enggak? Dapat pahala atau enggak? Pahala. Ana juga mungkin pernah ceritain, teman ana orang Amerika. Satu halaman dia hafal, itu 150 kali baca dengan ngelihat. Enggak sampai di situ, 40 kali nulis. 40 kali dia tulis.
Subhanallah. Makanya tadi Nabi bilang, 20 tahun kita bisa nulis Al-Quran atau enggak? Bisa nulis Al-Quran atau enggak 20 tahun? Benaran nih, kita coba nih. Kecuali kalau mati, ya dimaafin sama Allah. Ini lihat, kita semangat kita lemah, usaha kita lemah, gak kuat. Coba dicambuk, dipupuk semangat kita. Silahkan baca kitab para ulama tentang perjalanan hidup para ulama dalam menuntut ilmu, maka insya Allah akan memberikan motivasi dan inspirasi buat kita. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.